Beresin dulu. Jadi aku lagi ada di Gramedia beli ini. Aku pengen jelasin tapi di sini tuh suaranya kencang banget, nanti aku kena copyright. Ntar ya. Jadi guys, kita lanjut video yang kemarin ya. Jadi kemarin kan aku lagi ada di Gramedia. Jadi kan kemarin aku ada di Gramedia tuh. Nah, aku beli ini. Nih. Ini tuh namanya clay. Nah, kenapa aku beli ini? Karena aku lagi ada ide, kayak enggak, bukan ide ya, kayak gitu sih. Kata ya, aku gabut aja, jadi aku pengen buat sesuatu gitu. Nah, beberapa minggu terakhir ini kan aku sering banget tuh main sosmed kan, terus banyak yang konten-kontennya itu buat clay gitu, jadi ada yang buat tatakan gelas atau asbak atau mereka buat kayak pin gitu kan yang nanti bisa dikaitin di baju, di tas, terus ada yang buat anting, ada yang buat cincin. Nah, aku juga jadi punya ide gitu, kepikiran kayak gimana kalau aku juga coba gitu kan, aku penasaran gitu kan, penasaran banget. Terus aku udah nyari-nyari apa sih namanya tutorial gitu kan, caranya bikin clay ini. Aku juga beli ini varnish, ini yang glossy, aku pakai yang merek Vitek yang medium. Terus ini merek Reeves, tapi ini sobek. Kemarin aku salah buka di kotaknya, kayaknya dia kayak ada bocor gitu kan. Terus ya, yaudah sobek deh, gak apa-apa, yang penting isinya gak masalah. Aku belum pernah main clay ini sebelumnya, jadi ini pertama kalinya aku bakal nyoba buat clay. Ini aku bakal tunjukin ke kalian contoh-contohnya kayak gini. Udah, kita mulai ya. Thank you.
Thank you.